mantan Gubernur Jakarta Anies Rashid Baswedan mengapresiasi banyaknya dukungan relawan kepada dirinya. Dalam pertemuan dengan Dunsanak Anies Riau, Anies bicara soal keadilan dan pemerataan pembangunan. Dalam acara makan malam bersama relawan Dunsanak Anies Riau, mantan Gubernur Jakarta Anies Rashid Baswedan belum bicara lebih lanjut soal pencapresannya. Meski mantan rektor dan gubernur Jakarta ini sudah mendapat banyak dukungan dari seluruh Indonesia termasuk Provinsi Riau, Anies bicara soal keadilan dan pemerataan pembangunan. Tahun 2024, rakyat punya kesempatan untuk meluruskan kembali agar cita-cita itu bisa dilaksanakan. Dirinya ingin seluruh rakyat termasuk di Riau merasakan hasil kemerdekaan dan merasakan hasil pembangunan yang setara dengan tempat-tempat lain. Besok Bapak bertugas, jangan saya ditanya soal besok. Kalau saya tanya soal besok, orang bisa narang jawaban. Saya ini bukan baru, saya sudah selesai bertugas di Jakarta. Bapak Ibu lihat saja, di Jakarta ada kesetaraan kesempatan tidak? Di Jakarta ada keadilan tidak? Kalau ada, berarti besok juga insya Allah akan ada. Para relawan pun tak menyisakan kesempatan berfoto dan bersilaturahmi dengan Anies Baswedan. Fresti dan Randi melaporkan.